juga adalah bahwa departemen itu adalah owner dari program studi. Jadi unit terkecil untuk pengembangan keilmuan sebetulnya adalah departemen. Bagaimana memilih kontennya, sementara pengampunya itu banyak. Sono dan yang disampaikan oleh Prof. Sudi itu hal-hal yang lumrah dan kita saat ini harus tidak seperti itu. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa bagi para penerima penghargaan.